Halo, selamat bertemu kembali di channel Muglek Audio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Untuk para sahabat subscriber ataupun sahabat lain. Oke, dulur-dulur semuanya. Kali ini saya mau mengunboxing sebuah middle 12 in ya, yang baru beli. Saya beli di online shop dulu, dengan tipe 12 MB 1000, mereknya Actin Sound atau 18 Sound. Ini ori Italia ya, ori Italia baru beli. Begitu lor, mari kita buka dan kita lihat bagaimana bentuk bobot pepet ataupun spesifikasinya ya. Kertasnya nampak mengkilap dari atas, mengkilap dan sangat tebal sekali tuh lor. Kita tutup dulu. Nah ini bentuknya tuh lor, Actin Sound dengan tipe 12 MB 1000. Untuk middle and lower ini frekuensinya antara 80 sampai 35 kHz, tepatnya 80 Hz sampai 3,5 kHz. Magnetnya sangat besar dan tebal lor. Ini bisa dilihat tampak dari samping ada tulisan 18 sound 12 MB 100, wattnya sekitar 800-an ya lor, 8 ohm wattnya 800 watt. Dan untuk voice coilnya sekitar 4 in lor, tepatnya di 100 mm atau 100 mm. Sangat cemok sekali lor. Untuk magnetnya sangat cemok sekali. Voice coil juga besar, 100 mm atau 4 in. Ini untuk lubang magnetnya tampak dari atas. Dan speaker ini saya mendapatkan pokoknya kurang 4 juta lor, kurang lebih kurang dari 4 juta rupiah. Nah ini tampak dari atas sangat mengkilap. Bisa dilihat untuk voice coilnya, voice coilnya sekitar seperti 18 ya, 4 in. Dan untuk pinggirannya sendiri ini sangat kaku. Speaker ini agak sedikit lebih mahal lor. Nah, pinggirannya ini terbuat dari plastik ataupun atom. Ini bukan karet ataupun kabus. Ini terbuat dari plastik pinggiran dari loudspeaker ini. Suaranya sangat ngelumit lor, subnya seperti tidak ada kalau dicoba ini. Begitu lor, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan bisa jadi
masukkan untuk konco-konco semuanya. Di frekuensinya sekitar 80 sampai 3,5 kHz ya. 80 Hz sampai 3,5 kHz. Voice coilnya 4 in. Harganya sekitar kurang dari 4 juta. Itu lur. Sekian dulu video dari saya. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Bantu channel saya agar bisa berkembang. Betulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.